Halo guys, video kali ini saya akan membuat masker alami yang dapat membantu mengatasi bercak hitam di wajah, bekas jerawat, komedo, dan garis-garis halus. Langsung saja, bahan alami pertama yang kita perlukan yaitu kentang yang sudah saya cuci dan saya kupas kulitnya lalu diparut ya. Nah, ini adalah kentang yang sudah saya parut ya guys. Bahan kedua yang perlu disiapkan yaitu adalah wortel. Wortel di sini sudah saya cuci bersih dan tinggal diparut saja. Wortelnya saya parut cuma sebagian saja ya. Jika kedua bahan sudah diparut, siapkan satu mangkok bersih dan satu jaring. Tuangkan kedua bahan tersebut di atas jaring. Kemudian nanti kita akan tekan-tekan hingga air yang terkandung dalam wortel dan kentangnya keluar ya. Nah, ini adalah airnya. Lalu saya menambahkan gelatin ya guys. Diaduk-aduk hingga merata. Nah, bahannya sudah tercampur. Saya akan memanaskan bahan-bahan tadi agar saat dipanaskan bahan ini akan menjadi kental. Cukup kurang lebih 10 menitan saja untuk dipanaskan ya guys. Kalau teksturnya sudah kental seperti ini, kemudian kita diamkan beberapa saat hingga suhunya turun ya guys. Nah, ini adalah maskernya sudah jadi dan tidak terlalu panas ya. Bisa langsung kita aplikasikan ke wajah. Masker kentang dan wortel dapat membantu menghilangkan bercak hitam di wajah dan sangat bermanfaat untuk melawan tanda-tanda penuaan seperti kerutan, garis-garis halus, bintik hitam, dan bekas jerawat, sehingga wajah tampak lebih awet muda dan bercahaya. Nah, setelah sudah selesai diaplikasikan ke wajah, kita dapat mendiamkan masker ini kurang lebih 20 menitan atau sampai benar-benar kering ya guys. Kalau masih ada sisa, bisa kita aplikasikan ke bagian tubuh kita yang lain ya. Nah, ini maskernya sudah kering ya. Saya mau coba lepasin maskernya. Kalau dilepasin secara langsung seperti ini, mungkin agak perih di kulit ya guys, karena bulu-bulu halus di wajah juga ikut tertarik, jadi terasa agak perih ya. Kalau mau langsung dibilas juga bisa. Masker gelatin ini juga sangat bagus untuk wajah karena terbuat dari kolagen. Gelatin saat ini banyak dijumpai pada bahan baku produk skincare dan kosmetik seperti sampo, lotion badan, masker wajah, dan lain sebagainya. Manfaat masker gelatin untuk wajah yaitu menghaluskan kulit, mengangkat kotoran dan sel kulit mati, mencegah munculnya jerawat, membantu mencegah penuaan dini, dan mengatasi masalah komedo. Kalian dapat menggunakan masker ini 1 minggu 2 kali ya.
Nah, ini wajahnya sudah dibilas ya guys, jangan lupa pakaikan moisturizer juga ya. Nah, ini adalah bonusnya, komedonya tercabut ya guys. Sisa ampas dari kentang dan wortelnya bisa kita tambahkan air, lalu kita bekukan di dalam freezer ya guys. Jadi masih bisa diaplikasikan ke badan maupun wajah. Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Bye bye.